lucu ya. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe loncengnya sebanyak-banyaknya. Dadah teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi sahabat Dilan dan Milea. Apa kabar? Pasar Senggol Tulungagung, salah satu ikon wisata kuliner di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Pasar Senggol merupakan salah satu pusat kuliner andalan di Tulungagung. Tempat ini sebenarnya merupakan pasar lawas yang sudah ada sejak dulu. Seiring berjalannya waktu, pemerintah setempat melakukan perbaikan dengan menambah fasilitas seperti toilet umum dan area parkir. Selamat datang di Pasar Senggol, pada hari Minggu sangat ramai pengunjung. Banyak pilihan kuliner tradisional yang dijual di sana, seperti sompil, kicak, nasi pecel, nasi timun, nasi jagung, dan lain-lainnya. Ada juga yang menjual mainan anak. Ada yang menjual aneka tanaman hias, ada anggrek, aglonema, bunga keladi, dan lainnya. Ada yang menjual aksesoris. Ada yang menjual kelompok-kelompok warna-warni dengan bentuk karakter. Dilan dan Mile tertarik dan menghampiri. Lucu ya. Masuk apa? Dan ada sing apa? Woping, Mbak, sukane. Woping mana? Yang Bing, mana? Si, yang mana? Bilang oh, Hello Kitty itu, Mbak. Iya. Oh, ini. Terus kakak sing di satu nih, satu lagi. Ini Spiderman. Mereka memilih. Ya, dikasih makanan ya, kalau Mbak. Gue sudah tiga belinya. Bunda olah jemputan. Adik mau keong. Ada penjual boneka. Kita bermain di area permainan anak, murah sekali, per anak tarifnya Rp10.000. Diisi bola no, diisi bola. Iku lho sing warna pink. Aku mau beli. Oke, mau. Ya apa? Kene 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 kene.
Oh, iku bola. Pulang ya teman-teman, karena sudah siang. Terima kasih telah melihat video Dilan dan Mile jalan-jalan di Pasar Sanggol Tulungagung. Saksikan vlog jalan-jalan kita selanjutnya di tempat yang berbeda. Like video ini, banana.